Kita ke Muara Jambi, pemirsa. Kemenag Muara Jambi belum menerima jadwal keberangkatan calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter Nusantara. Para calon jemaah haji diminta tetap bersabar menunggu jadwal keberangkatan. Penerbangan para calon jemaah haji asal Kabupaten Muara Jambi, baik yang tergabung dalam kloter 19 dan kloter 23, sudah terjadwal. Namun hingga saat ini Kemenag Muara Jambi belum mendapat kepastian terkait jadwal penerbangan para calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter Nusantara. Kepala Kemenag Muara Jambi, Buhri, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengingat penjadwalan keberangkatan ditetapkan oleh Kemenag RI, dari 146 jumlah calon jemaah haji Muara Jambi, 12 CJH diantaranya tergabung pada kloter Nusantara. Terakhir Pak nanti Pak? Insya Allah berkemungkinan pada kloter terakhir. Mendapatkan kepastian karena ya masih apa, karena namanya gabungan kloter Nusantara terdiri dari 3 provinsi tadi, Batam, ya kan, ya, Kalimantan Barat, jadi itu. Jadi semuanya itu sama. Lagi sedang apa, mencari apanya, apa? Nomor penerbangan, bukan? Iya. Oh, nomor penerbangan, Pak, ya? Iya. Kalau masih mencari itu, petugasnya juga masih sedang di... Karena namanya gabungan, jadi betul-betul petugasnya memang memahami namanya Nusantara, gitu. Jadi itu. 12 calon jemaah haji dari Muara Jambi tersebut nantinya akan bergabung dengan para calon jemaah haji dari Kalimantan Barat dan Batam. Kemenag Muara Jambi berharap kepastian jadwal keberangkatan bagi CJH yang tergabung dalam kloter Nusantara dapat segera diterima. Kemudian CJH dihimbau supaya tidak khawatir dengan jadwal keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Yasri Nurhadi, Jambi TV.